Halo Sobat Nes, jumpa lagi di episode Motovlog Adventure Tanah Airku. Petualangan kali ini adalah lanjutan episode petualangan di Danau Situ Babakan. Dan ternyata di sana danaunya terbagi menjadi dua bagian loh, satu sisi timur dan satu lagi sisi barat. Buat kalian yang belum lihat seperti apa Danau Situ Babakan bagian pertama, kalian bisa klik link di atas ini ya, atau lihat kolom deskripsi di bawah ini. Untuk danau bagian kedua ini, kata penduduk sana lebih besar dan curam loh, serta jadi tempat favorit untuk para penghobi mancing alias mancing mania. Untuk luasnya sendiri hampir dua kali lipat sobat, lebih besar dari yang pertama. Wow, amazing bukan? Dan saking banyaknya lagi, di danau itu banyak sampan rakitan loh buat menjelajahi area danau itu. Makin penasaran bukan? Yuk langsung aja simak video ini ya. Ini gedean kene. Apa? Jong. Wah, enek wong gawe sampan iki acik gawe foto cakep. Bagian kon. Bagian ini. Mana? Masukin aja ke tengah sepi. Macet sih, macet. Panas sih. Neng kono ya. Makorono. Makorono. Kayane jalan iki. Ya.
Udah dapat, Bang? Dari tadi. Jadi setu apa, Bang? Namanya. Ini danau apa? Kalau danau biru kan belakang. Ini babakan. Ini babakan. Bapak kan, enggak pukar bapak-bapak kan. Panas banget. So, asli keseng nih. Kembali. Ini yang konorain tuh. Gimana masih nyandang gitu? Oh wes mulai, kangen temen. Iki barat apa timur aja? Kini iki barat apa timur? Lokasi ini timur ya. Halo Sobat Nes, sekarang kita ada di Setu Babakan lagi, tapi posisinya ada di sebelah timur. Jadi ternyata danau ini ada dua. Situasi yang satunya di Setu Babakan Barat dan satunya Setu Babakan Timur. Sama-sama luas ya. Mantep. Ini dangkal ya, Cak. Iki kok ae jeruk e. Terus sing kota nang. Sing ngono. Ngopo iki? Ngademi ning kene. Kowe kok gak seru nek gak nyekeli pancingan ya. Asli, suasananya asri banget, mantep, indah, enak buat orang mancing sih. Just, gimana ya? Misal sih lewat ini ya? Enggak sih, misal. Ono iki. Kopi koni. Rumusan. Wis jurang. Jalurnya mantap, petualangan gokil. Wah, kebelah ya. Ini gunung aja. Ini lho.
kilo nunggu nunggu dulu, nunggu dulu. Iya caranya. Oh iki cak, cak. Iki lo. Wih. Hati-hati. Eh sekian enak. Mantap. Mendadak jadi nggak bisa kita lanjut, dan mungkin sekian dulu episode kali ini, dan nantikan episode selanjutnya. Oke okay? Kurang buat saya nungguin lah. Sekian episode trip kali ini. Jika ada saran dan kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Salam Negeri Seribu Petualang, dan jangan lupa bantu kasih hashtag Jalanku Punya Cerita.